jadi kali ini kita lagi ada di Gerima. Sekarang di sini ada musuh-musuh dari channel kita, ada Magila, ada Bobby Stone Rider. Jadi Abobi, tolong ceritain dong pengalaman Abobi di YouTube kayak gimana nih? Pengalaman di YouTube. Oke guys, jadi pengalaman gua di YouTube itu gimana ya? Gitu-gitu aja sebenarnya. Kadang lurus, kadang naik, kadang turun gitu ya. Dan ketika di hujan sebenarnya naik. Yang begini-begini pasti banyak hujatannya nih biasanya. Itu bagus. Soalnya banyak yang harus dilengkain. Pengalaman yang paling perih lah dirasain sama Bobby. Pengalaman yang paling perih? Jatuh dari motor. Jatuh dari motor. Pasti. Terus pusing. Kalau habis syuting 18 plus, udah syutingnya, udah pusing. Nggak dikasih, rame, SPG tidak berlanjut. Gak ada lah, intinya di YouTube seneng sih karena kan niatnya untuk menghibur, niatnya cuma hobi, niatnya nggak cari duit sebenarnya. Ya, yang lima hibur ya. Ya. Kalau ini ya kita boleh tanya ke Magila kesehariannya seperti apa? Kesehariannya nggak nonton channel aja kan ada kesehariannya kehidupan mah ya nonton ya kan ya. Kan kita tuh ya barulah gitu yang namanya di dunia YouTube, minta saran-sarannya dari senior kita gitu. Mana senior ya? Junior Dimas. Ini buat Dimas, saran dari Bobby Star Rider. Udahlah, tutup akun aja. Enggak, udah. Kalau dari gua sih untuk Dimas ini keren banget. Dia punya karakter dan dia siap untuk bikin kalian tertawa, untuk menghibur semua masyarakat. Sarannya sih yang paling penting sih upload tiap hari. Siap. Upload tiap hari kalau bisa ya, usahain. Karena itu adalah bagian negatif dari Magila menurut saya. Karena dia kontennya sangat bagus, tapi dia nggak upload tiap hari. Iya. Ada upload tiap hari, ayo mau. Oh. Ya. Jadi maksudnya itu konsisten lah. Kalau nggak tiap hari mungkin seminggu dua atau seminggu tiga, tapi stabil. Ya, stabil. Konsisten. Itu. Kalau dari gua itu sih untuk saran-sarannya. Ya, enggak ya, ngomong gua terus ya, kasihan ya diambil. Saran dari Mama, yang penting mah terus semangat, kata intinya. Ulah pandang menyerah. Ulah fokus nelan duit di YouTube. Nelan rawe awal mah gitu. Ya. Ya. Ya benar. Ini udah ulah enggak bega. Tapi kan enggak bega. Enggak bega sampai kan lumayan. Kenapa? Ya hasil enggak bega. Satu. Bega di mana, Mas? Di tempat nembak. Ini Mas. Master. Ini. Ya apa ya? Kirain dapat kebegal gitu. Ya, hasilnya juga sebenarnya dibeli di chat lagi gitu. Pengen tahu nih kalau Bobby lagi misalnya lagi main freestyle, cedera yang paling parah dialamin apa? Cedera saya pas topi pakai motor matic dulu, topi tahu kan? Tahu. Itu terlalu kenceng, itu kecepatan 80-an, biasa latihan di aspal, waktu itu latihan di paving block. Biasa di paving block, waktu itu latihan di aspal. Jadi daya cengkeramnya beda. Di gaspol sampai kecepatan 80-an lah kan, emang udah biasa kan segitu karena udah ngerasa jago dulu. Pas topi langsung kebalik ke tinggangnya tuh, itu motor dia langsung bisa ini darah semua. Mohon maaf mama. Mohon naik Elwano patah KB sekarang. Ayo itu aku bilang human design gimana dong di channel kita belum ada nih. Mak jelasin mak per menitnya gimana? Namun Bobby tidak freestyle per 5 menit itu. Bisa? Ya, berani. Ya, suatu tanya antar masa nggak? Oke, jadi nanti kita cobain mungkin bonceng-bonceng dia belum pernah. Lo, kalau sama David udah. Oh, David udah ya. Yes. Karena sama aja sih. Beda ya, feelnya beda. Beda view. Oke, nanti kita bonceng dia di jari-jari ya, di jari-jari motor di depan. Cobain ya, biar musnah semua kontennya ya. Nah, ntar kita bonceng lah, sama Mama udah pernah dibonceng? Udah jalur lah, belum. Udah tak, cobain mata, kakak aja udah bonceng mah. Ayah telepon ya. Konten kedepannya Himas itu mau seperti apa sih sebenarnya, selain menghibur dan untuk konsepnya apa, di konsep apa dadakan gitu? Kalau kita bikinnya script, jadi di konsep. Oh script. Pakai script. Masa sih.
Jadi sebelum kita mulai apa namanya syuting, kita pikirin dulu gitu buat dibakuin. Apakah misalnya ini kontennya nyeleneng nggak atau gimana? Jadi kita diobrolin lagi. Beda jam orang beda. Kuantan ya. Walaupun apa namanya tuh sketsa, tapi spontan mikirnya gitu. Kalau gua ngobrol terus spontan lagi lebih gampang. Terus untuk sekarang subscribernya ada berapa nih mas? Aduh. Berapa tuh? Ada 5 jutaan. Kalau berapa sekarang berapa? Berapa? 800. 800-an. Pulang mati guna mah balik. Aduh. Hapus akun. 800 ya. Nih guys, mungkin ada subscriber gua, subscriber sama Gila juga nih yang nonton, bantulah subscribe ya, untuk Kemas. Karena singkarunya atuh. Singkarunya ya guys, cuma gini guys. Tempoknya banget tercerut. Mungkin segitu dulu ya guys buat dari kita, nanti kita lanjut lagi masih banyak cerita di keseruan di Mas. Hai Mas.